Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Acung Vlog. Mantap, 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 mantap. Jadi hari ini saya nggak berangkat ngebolang ya teman-teman. Nggak ngebolang mencari sarang burung. Sekarang saya mau nyoba burung pleci yang kemarin teman saya kasih ke saya itu. Nah ini burungnya, saya udah pindahin ya ke dalam kandang cungko, dan yang satunya lagi itu anak tunggal teman-teman. Nah di dalam ini ada anak tunggal ya, ini kan transparan, burungnya kelihatan. Dan sekarang saya mau nunjukin bunyi burung yang teman saya itu dapat mikat ya. Nah ini, kalau saya sih udah dengerin, tapi kalau teman-teman kan belum ngedengerin ya suaranya gimana gitu. Burung agak geladak, cuman dia udah bunyi teman-teman. Jadi burung ini tuh ditaruh kontrakan itu langsung bunyi. Tapi saya itu belum bikin videonya, jadi hari ini saya mau bikin videonya. Apakah burung ini mau bunyi gitu teman-teman. Sengaja saya bawa anak tunggal ini karena anak tunggal ini tuh mentalnya bagus teman-teman. Ini burung tua ya, burung dapat mikat. Tapi dia itu berani ngelawan. Mental baja ini anak tunggal. Dan burung yang dapat mikat, mungkin burungnya ini lepasan ya, lepasan punya orang yang dulunya dipiara gitu, terus lepas dari kandang karena dia itu baru dapat ya, masukin kandang langsung makan perut. Burungnya udah mulai cuit-cuit nih. Jadi sekarang saya mau langsung dengerin burung ini bunyi. Nah ini burungnya teman-teman. Oke, jadi sekarang saya mau gantung burung ini. Kita sekarang dengerin bunyi burung ini. Mantap, mantap. Jadi sebelum kita gantangin burung yang dapat mikat itu teman-teman. Nah itu burungnya. Jadi sekarang saya mau buka kerodong kandang yang dipakai anak tunggal ini teman-teman. Yang anak tunggal sih nggak takut sama orang ya, karena dia itu miar dari kecil. Nah saya lulus-lulus aja mau. Kalau yang itu mah dapat mikat mah geladak teman-teman, yang penting bunyinya ya, bukan dari jinak apa nggak jinaknya ya, yang penting bunyinya teman-teman. Nah itu yang burung pleci dapat mikat udah mau bunyi teman-teman, tapi masih pendek-pendek ya, adaptasi juga sama lingkungannya soalnya.
Dia itu baru dibawa ke atas kontrakan saya. Tapi ya syukurlah dia udah mau bunyi. Kalau ini di pabrik berisik banget ini. Ngalas-ngalas mulu. Dan ini juga ngalas-ngalasnya masih pendek ya. Belum kayak burung dewa, soalnya ini masih bayi, teman-teman. Sekarang saya pindahin burung plecinya ke sini. Tadi kan sebelah sini ya. Sekarang saya pindahin di sini. Tadi itu dia udah mulai bunyi. Kalau nggak direkam dia bunyi, kalau direkam diem. Kurang ajar nih burung. Minta ditabok pantatnya. Ngales lo, diem baik. Disuruh bunyi malah diem. Kurang ajar, pekok. Ada kereta lagi tuh. Pemandangannya indah banget, teman-teman. Jadi di bawah situ ada pabrik ya. Dan pabriknya, dan setiap hari Sabtu Minggu tuh dia kerja, Tono. Beda sama pabrik saya. Ya tapi saya juga sekarang udah kerja ya. Sabtu Minggu itu ngevlog, bikin video ya. Ngibur kalian semua. Ngibur sobat Acung Vlog. Birahi kayaknya, teman-teman, manggilin cewek mulu dia. Dulu itu burung plecing ngalas-ngalas itu di pohon ini ya. Pohon ini nih. Pohon ini nanti terbang ke sini. Sini. Pokoknya di sini, teman-teman. Di lokasi ini. Saya pernah panen burung plecing itu di sini satu, terus di pohon beringin di sebelah sini nih. Di sini satu. Jadi di lokasi ini banyak banget plecingnya, teman-teman. Yang di pinggir jalan itu loh. Nah, di sini lokasinya. Kemarin itu ya ada sarang burung plecing terus indukannya galak. Dimakan predator ya, sayang banget itu isinya dimakan predator. Sekarang saya lagi mantau bunyinya burung pleci ini, teman-teman. Jadi itu masih malu-malu ya, soalnya adaptasi lingkungan juga. Kalau di itu sih dalam kontrakan itu dia mau bunyi ya. Kalau di sini dia belum mau bunyi, soalnya banyak banget pleci-pleci yang terbang-terbangan di sini, teman-teman. Dan pemandangan di sini itu mantap, teman-teman. Nah ini gedung tinggi ya. Buset. Gedungnya mantap, teman-teman. Ini gedung tinggi banget. Karena di kamera itu kelihatannya kecil ya. Jadi pabrik saya itu di sini, teman-teman.
Nah ini pabrik saya, dari ujung sini sampai ujung situ. Dan di ini nih, dan di sini tuh jalan kereta ini ya, nanti keretanya belum lewat teman-teman. Dan saya itu lagi dengerin ini juga, burung pleci ini bunyi. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau krodongin lagi anak burung pleci ini ya. Ini sih masih anakan, bunyinya masih semaunya teman-teman. Apa saya harus dicas dulu gitu ya, biar dia mau bunyi. Sekarang saya mau krodongin lagi. Geladak banget ini. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau krodongin lagi burung pleci ini ya. Di sini tuh dia nggak mau bunyi, ngeliatin burung-burung pleci yang terbang di ini ya. Di atasnya banget burung pleci liaran di sini. Udah mau bunyi, dia diem lagi. Aduh, burung bahan begini teman-teman. Repot kalau burung bahan itu ya. Harus punya burung yang jadi, udah gacor gitu. Jadi sekarang kita mau krodongin burung pleci ini ya. Aduh, sampai greget teman-teman sama burung bahan. Jadi sekarang saya mau akhiri dulu ya videonya sampai di sini. Tunggu video-video selanjutnya dari saya. Bagi teman-teman yang suka sama video saya, silahkan teman-teman like ya video saya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung channelnya Acung Vlog, silahkan teman-teman subscribe ya. Oke, saya mau akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.